Chairman perusahaan Hitachi Holding Turki, Mehmet Emin Hitay, mengatakan pihaknya akan segera menggarap proyek geotermal di Gunung Gerudung. Ia meminta pemerintah Aceh untuk membantu pengurusan izin dari Kementerian ISDM, sehingga survei lokasi eksplorasi bisa segera dilakukan. Investasi proyek geotermal ini akan segera kita lakukan tahun ini jika sudah mendapatkan izin dari Kementerian ISDM, kata Mehmet dalam pertemuannya dengan Gubernur Irwandi Yusuf dan SKPA terkait di ruang rapat Gubernur Aceh, Jumat 2 Februari 2018. Mehmet mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari MOU antara pemerintah Aceh dengan perusahaan Hitachi beberapa waktu lalu di Turki. Mehmet menyampaikan Gunung Gerudung yang berada di kawasan Pedungan Aceh Utara, Benar Meriah, dan Aceh Tengah memiliki potensi geotermal sangat besar. Potensi energi di sana diperkirakan mencapai 220 MW. Untuk tahap pertama, perusahaan Hitachi akan mengembangkan energi geotermal sebesar 110 MW dan tahap kedua 110 MW. Untuk itu, Mehmet meminta pemerintah Aceh untuk membantu dalam proses perizinan dengan Kementerian ISDM, sehingga di bulan Februari ini pihaknya bisa segera melakukan survei. Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan akan segera berjumpa dengan Kementerian ISDM untuk mempercepat proses perizinan proyek geotermal di Gunung Gerudung. Penggarapan proyek geotermal, kata Irwandi, akan dilakukan dengan mengikutsertakan perusahaan lokal. Keberhasilan proyek tersebut juga membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat Aceh. Irwandi juga menyampaikan bahwa banyak perusahaan Turki yang ingin berinvestasi di Aceh. Jika perusahaan Hitachi berhasil menggarap proyek ini, perusahaan lain juga ikut berinvestasi di Aceh. Selain Hitachi, kata Irwandi, salah satu perusahaan Turki lainnya yaitu Aksa Energy juga sudah melakukan MOU dengan pemerintah Aceh untuk menggarap proyek pembangkit listrik tenaga gas bumi di Aceh.